Semuanya orang tua yang pengen remote control yang cukup keren, gak terlalu mahal, teman-teman. Ini udah bisa langsung dipakai. Begitu datang langsung aku coba, langsung bisa dipakai ya, teman-teman. Nah, ini lumayan banget. Ini remote control 4x4 dan shockbreaker-nya empuk banget, teman-teman tuh. Kalian bisa lihat tuh. Entul 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 nih. Entul 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 entul. Kita bisa pajang kayak gini. Wih. Wah, super edun edun. Kalau seumpama ini di belakang, terus ini kita ganjel gini ya. Ini kita ganjel ini. Waduh, super edun guys. Gimana menurut kalian nih? Rekomendasi nggak ini buat anak kalian nih diturunin? Mantap banget guys. Bannya empuk nih tuh. Nyik, 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 nyik. Kalian wajib punya ini, udah ada chargernya, jadi aman, udah ada charger, tinggal langsung dicas. Mari kita unboxing guys. Ini adalah orderan mainan aku dan aku request sama pembelinya kalau bisa di packing yang bagus. Nah, di kardus sampai begini packingannya. Wow. Oke. Kardusnya tebel sampean ini. Mana ya buat motong-motong ya biasanya ada. Oke, wih, mainan anakku datang. Kita potong-potong dulu biar biar tidak terjadi sesuatu hal. Tuh, nih, teman-teman, mantap kan? Man, bukanya rada ribet sih, karena banyak banget anunya. Oke, kita buka gini. Wow, langsung muncul guys. Oke, 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 oke. Anunya masih keren. Kono ya. Ah, mantap, super, mantap. Iki sih di top. Monster Jam ini bukan ya. Rock Crawler. Kita coba buka sampai ke dalam bagaimana ini bukan. Kita buka aja. Wih, mantap. Oke, sini akan durasinya cukup panjang karena ini unboxing benar-benar. Oh, dibalik dia. Harusnya kan dilihatin di kacanya ya. Super banget, istimewa guys. Ini wow, dapat baterai, dapat pengecasan di dalam boxnya. Harusnya kan dibalik ya, tapi dia diputar biar tidak sama ini buat ngecas ya teman-teman. Oke, ini dapat baterainya 700 mAh teman-teman. Lumayan ini controllingnya. Oke, on off. Oke, mantap. Dan ini baterainya di sini. Oh, ini harus di anu teman-teman, ada bautnya, harus dibuka. Oke, nggak apa-apa, taruh dulu. Terus kita akan tunjukkan. Ada baterai lagi. Ini baterainya banyak ya. Ini ada di anu biar enggak ucul teman-teman. Bahan-bahannya logam di apa namanya, kabel tis. Oke. Mantap guys, ada bahan-bahannya. Suaranya depan belakang ada magnetnya, ada magnetnya, ada ininya. Terus ini ada lagi untuk biar, oh ini disangkutin anu biar apa namanya. Nah, super mantap BST. Ini off ini ya. Oke, kita masukin baterainya dulu. Oke, nih Captain, warnanya biru merah ya. Ini plastik, terus ini ada logam seng kayak gitu. Ya menurut aku ya lumayan lah. Ya lumayan lah ini pernya.
Mantap ini kalau sama Madiano. Mentul-mentul. Kita buka dulu. Kurang kecil anunya. Bautnya. Apa? Jadi ada dua penguncinya, baut sama memang ini penguncian, jangan sampai hilang nih. Tuh. Oke, itu dicopot. Terus kita akan pasang baterainya. Gini aja ya. Masangnya juga cuman gampang. Harus sesuai dengan alurnya biar tidak terjadi. Oke, udah nyala. Kita akan tutup dulu. Sebentar, ini kita harus nutupnya harus anu ya, apa namanya? Benar-benar ke anu karena ini ngepres, jadi harus benar-benar ditutup dengan baik biar nggak cepat rusak. Nah ini kan makanya ini dibutuhin baut lagi biar tidak terlepas teman-teman. Ini harus dibaut lagi teman-teman. Kalau udah dibaut baru kita bisa pakai main-main. Cukup lama ini durasinya teman-teman. Kita taruh dulu di sini. Tak tunjukin di sini ya. Wih keren. Nah ini juga modelnya ada bautnya biar baterainya aman. Ini termasuk remote yang lumayan besar ya, tapi nggak terlalu berat, ringan, udah dapat, jadi udah langsung jalan ini. Jadi kita udah bisa menikmatin, ada iklannya kuning kok, bisa menikmati banget ini. Terus ini ada satu lagi, kita akan buka. Ini cuma untuk remote jadinya gampang ya, nggak terlalu boros. Memang baterai untuk remote itu biasa-biasa aja. Oke, kita pasang dan kita akan memasukkan lagi di sini. Jadi kalau baterai biasanya nggak suka ribet. Tapi kalau pengen nggak hilang baterainya atau nggak coplok, ini harus dipasang lagi. Dan ini prosesnya begini aja. Udah lumayan. Habis itu ini dinyalain on, tuh udah nyala. Kita akan coba di sini on juga. Apakah? Wow, keren. Ini biasanya bawanya gini. Wih, ada lampunya guys. Mantap ini. Oke. Maju mundurnya cuma gini doang. Enak. Kalian gimana? Suka nggak? Oke, mantap. Oke teman-teman, ini adalah remote 4x4 ya. Dan ini keren banget, kalian bisa langsung klik aja di keranjang kuningku. Warnanya keren banget, besar ya, lumayan gede. Soknya juga empuk banget tuh. Tuh, untul. Kita lihat ya di sini. Wow, kita langsung cobain aja guys. Oke, langsung kita turunkan ke bawah. Wah, ini kita mau coba kayak apa? Oke. Wih, mantap. Wih, gak hilang. Eh kemana itu? Mau nanjak guys. Wih mantap. Udah lama nggak pernah mainan begini. Asik banget ini. Anakku pasti suka banget ini. Harganya murah, 200 ribuan aja. Warnanya macam-macam. Tuh, lampunya nyala depan. Wih, iya. Buat mainan kayak gini.
Seru. Cuman ini memang tidak ada untuk ukuran powernya ya di sini. Di sini nggak ada power 1, power 2 gitu untuk misalkan slow gitu. Wus. Mantap. Asik nih. Wus. Harus pelan-pelan itu. Nanjak, guys. Wih, mantap, mantap. Oke, langsung aja di keranjang kuning. Anakmu sudah ngiler ngeliatin video gini, guys. Super mantap tuh lampunya nyala, guys.